Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SCV Digital. Jumpa lagi di channel yang membahas antena TV digital dan juga antena parabola. Sahabat SCV Digital, untuk kesempatan kali ini saya coba bereksperimen, yaitu membuat antena wajan bolik. Nah, saya akan coba bereksperimen menggunakan disk, ya, disk mini dengan ukuran 60 cm, guys. Ini bekas transmission, ya, kalau nggak salah. Pokoknya ini ukurannya 60 cm, ya, guys, ya. Oke, itu anak-anak lagi main, ya, guys. Oke, sahabat, ini saya sudah lubangin. Itu fungsinya untuk memasukkan kabel, ya, guys. Nah, kalau ini bahannya paralon, saya kasih dudukan seperti ini, guys, dan dibaut, guys, jadi kuat, ya. Nah, ini untuk ukurannya, ini saya ukur di tengah-tengah, ya, guys, ya, di pas tengah-tengah, ke samping, ke atas, dan ke bawah, ya, pas tengah-tengah. Oke, sahabat SCV Digital, dan ini adalah untuk drivernya, mungkin, ya, mungkin ini drivernya. Nah, seperti ini. Ini adalah bahannya dari seng, guys. Nah, seng tulang seperti ini, ya. Dengan ukuran panjangnya 20 cm. Dan ini untuk lebarnya saya kasih 13 cm. Nah, saya pakai kabel, pasang kabel ke sini, guys, ya. Nah, ini untuk kawat dan yang satunya lagi untuk serabutnya. Nah, ini kabel fungsinya nanti dimasukkan ke dalam sana, guys, ya. Dan ini posisinya nanti seperti ini. Nah, langsung masuk ke sini dengan jarak paralonnya ini 25 cm, guys, ya. Saya coba di 25 cm dulu. Nanti dilihat dulu setelah dites apakah ini bisa mendapatkan sinyal TV digital ataukah malah jong, ya, guys, ya. Nanti kalau bisa berarti saya akan sempurnakan, ya, guys, ya. Bereksperimen meniru wajan bolik, ya, guys, ya. Saya coba, saya akan tes apakah seperti ini bisa mendapatkan sinyal di pegunungan, ya, atau di perkampungan. Nah, ini, ya, untuk belakangnya seperti ini, guys. Nah. Oke, sahabat, ikuti terus videonya dan jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.